Kan lamban. Seri 70 yang paling baru itu sudah marak, banyak yang beli, tapi semua kendalanya merasa mobil ini terlalu keras suspensinya. Usut punya usut, ternyata memang mobil ini memiliki sistem suspensi yang sama seperti generasi sebelumnya. Depannya pakai coil spring, belakangnya pakai leaf spring atau per daun. Dan ternyata dia mampu membawa beban sampai 350 kilo load-nya. Otomatis saat kosong ya terasa keras. Upgrade kitnya yang paling gampang dan mudah dilakukan adalah dengan upgrade ban sampai dengan ukuran 285 70 17 atau 33, itu hanya mengganti shocknya menggunakan Ome BP51 plug and play, lalu di revolving sama per belakang kita modifikasi sedikit. Caranya adalah dari constant load dimodifikasi jadi continuous load. Jadi caranya kalau per daun itu, kalau per coil spring kan tinggal beli per, tapi per daun harus modifikasi. Jadi per nomor 4-nya dibuka sekitar 2 cm sama dikasih spacer, yang per nomor 3 ke 4 itu 2 mm, yang 4 ke stopper itu 3 mm. Nah, itu adjustment ini menjadi tidak jadi barang baku yang ukurannya harus segitu, tapi tergantung bobot mobilnya. Kalau ini kan full standar, jadi yang kita lakukan itu. Karena kalau kita ganti per belakang full all menemu atau tough dog, itu tetap aja keras, sama aja dengan harus men-setup gitu juga gitu loh. Jadi di saat kita setting shock, itu per harus bener dulu kekerasannya, baru kita final tune atau kita setting peredamnya atau shockbreaker-nya. Oke, sekarang kita beresin mobil ini supaya bisa nyaman, karena setelah ini mobil ini juga nunggu velg dikirim dari luar negeri karena pengen yang klasik. Itu kira-kira Desember baru masuk, jadi sementara pakai ban dan velg standar, tapi suspensinya harus oke. Nah, dengan ban Dentrek ini juga mempengaruhi kekerasan atau kenyamanan dari suspension, karena ban ini dindingnya agak keras, jadi memang sedikit agak keras lah kerasa gitu, tapi kita coba maksimalkan. Halo kawan lamban. Nah, kali ini kita lagi nyoba bandera yang 76 series. Ini habis ganti kaki-kaki menggunakan Ome BP51, dan kita ada pengasteman spring belakang kita custom supaya kalau kena jalan keriting itu nggak terlalu nusuk di perut. Jadi kita custom, kita lembutin lah biar mobil ini nyaman buat harian, buat kota-kota gitu. Ini kita lagi nyeting Ome BP51 nya. Toyota bikin seri 70 yang station wagon yang baru ini memang menurut saya ya ada banyak perubahan. Salah satunya yang menarik adalah automatic gearbox. Dia gearboxnya pakai sama yang dipakai di Prado, dan ECU-nya juga mirip gitu loh. Prado yang 1GD mesinnya juga diganti 1GD dengan water to air intercooler.
Jadi basic engine-nya sama dengan Hilux atau Fortuner 28, tapi dia sistem elektroniknya, sistem intercooler-nya juga beda. Aku pernah dyno mobil ini, ternyata boost turbonya sudah tinggi, tidak seperti Hilux. Ini sudah 1,4 bar ball bearing turbo dan water to air intercooler. Torsinya juga lebih gede, powernya juga lebih gede. Powernya udah 200-an ini, yang ini. Makanya mobilnya enak banget. Kalau dilihat dari torsinya sudah mirip dengan satu VDJ. Jadi memang Toyota itu canggih sekali bikin seri 70 mengganti dengan mesin 1GD ini, tapi dia upgrade supaya performanya tidak kalah dengan satu VDJ yang V8, tetapi jauh lebih efisien. Dan yang paling menarik adalah harganya jadi tidak lebih mahal daripada versi sebelumnya. Dan jangan salah, mesin ini masih bisa di-upgrade jauh, bahkan dinaikkan torsi dan powernya 100% pun masih bisa dengan beberapa part yang ada di Indonesia gitu. Part itu di supply dari Thailand, banyak banget partnya kalau untuk mesin 1GD ini. ECU-nya juga sudah kita bisa reprogramming macam-macam. Jadi mainannya masih panjang gitu loh. Bahkan jauh lebih panjang daripada satu VDJ. Satu VDJ bisa juga di remap, bisa juga diganti turbo, dia pakai G turbo paling bagus. Cuma matic-nya mungkin yang bisa di tuning-tuning ini lebih panjang tuning-nya. Jadi mesin ini mungkin menarik juga untuk teman-teman yang pengen upgrade performance yang belum puas. Cuman aku nggak sukanya dari setir aja. Yang lain aku seneng, yang setirnya ini nggak suka karena mirip dengan Hilux atau sama ya. Jadi rasanya kok kayak kita nyetir Hilux aja. Kalau ergonomi duduknya masih belum berubah dari seri 70 yang lain sebelum-sebelumnya maksudnya. Ya beginilah, kalau dibilang enak ya ya pasti enak. Ford enak, Navara gitu ya. Maksudnya kalau dimensi duduknya ya enak peradu. Tapi yang kita cari bukan itu, tapi sensasi bahwa seri 70 tuh ya gini gitu loh. Itu menyenangkan sekali. Dan ditambah lagi matic, wah udah enak lah. Ini salah satu mobil yang harus dimiliki laki-laki gitu kan, selain Defender harus punya ini seri 70. Saya punya tapi tahun lama 2006, bensin 1FZ. Seneng karena sangat halus banget dan performanya juga cukup. Rencana mau dibikin camper tahun depan supaya bisa jalan-jalan, tapi masih nabung nih. Oke, kita fokus ke suspension. Mobil ini problem utamanya adalah suspension dan kita akan fokus di situ. Ya, begitu per belakang kita bikin dual rate. Jadi dia main pertama, main kurang lebih 5 cm pertama atau 4 cm pertama itu empuk. Habis itu baru keras. Jadi itu yang dibutuhkan untuk mobil-mobil sehari-hari. Dan ini belok juga masih tidak limbung. Memang si ban Dunlop Grand Track ini berisik menurut saya. Menurut saya enggak terlalu oke, agak noise. Ini lari 120. Mobilnya stabil banget. Mobilnya masih ada floating-nya dikit. Itu yang kita cari biar rasanya mendekati Fortuner lah. Gitu. Satu lagi, seri 70, seri 200 itu problemnya adalah rem. Menurutku remnya nggak happy banget, aku pakai remnya si 70 series ini. Banyak sekali yang kita upgrade menggunakan Brembo, menggunakan AP Racing, itu BBK. Cuman masalahnya kalau kita upgrade harus upgrade size pelek, jadi ring 17 atau ring 18.
Nah, itu baru kita bisa upgrade rem dengan diameter rem yang lebih gede, kalipernya bisa pakai yang 6 port. Tapi 6 port itu kan macam-macam, lihat volumetriknya, kalau terlalu gede volumetriknya nanti master rem atasnya jadi kurang gede gitu loh, jadi malah jadi masalah juga. Jadi kalau saran saya boleh pakai Brembo yang tipenya CTS-V, itu oke lah, udah oke banget, spare partnya juga banyak di Indonesia. Boleh beli refurbished original tapi dibikin baru lagi, harganya murah, atau original. Jangan beli yang China, yang China itu harganya pasti murah, 15 jutaan, 14 jutaan, tapi nggak worth it kalau untuk beban mobil seberat ini. Tapi kalau cuma buat Fortuner atau buat Innova sih banyak teman-teman pakai, nggak ada masalah.